Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngambil topi dulu, ngambil topi. Gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Update stok lagi di garasi Banana. Siap, Om Piki. Syekh Riki. Anak Medan. Syekh Riki. Kalau kata si Andre ini headdress, bro. Nantangan headdress. Wih, tapi tebal banget ya, bro. Tebal. Lagi enak dipakainya aja, bro. Cuacana panas begini. Oh iya, luar biasa ya Bang Obrik ini. Guys, kita habis stok lagi nih. Setelah lebaran, minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin, bro. Mantap. Luar biasa banget. Kali ini kita apa nih? Giveaway lagi nih. Pokoknya kalau Om Piki datang ke sini, ane kasih khusus 10 giveaway. 10 giveaway mobil termurah harga hancur-hancuran. Boleh diadu. Garasi Banana. Ya, boleh diadu, tapi jangan dijadiin pasaran. Oh, iya jangan dijadikan patokan. Jangan dijadikan, kan giveaway. Oh iya, boleh lebih murah dari manapun ya kita kasih ya. Ya, tadi pada ngupdate, Pak Eko punya stok sekarang di sini 60. 60? Ya, 60 unit. Di garasi 2 ada 20. Oh, stoknya masih banyak banget. Nanti mampir ke garasi Banana 3 udah pindahan ya. Pindah. Om Tutun udah pindahan, nanti kita ya, update juga di sana teman-teman. Ada 30 lebih juga di sana. Rencana di sana buat sampai 70 kayak gini nih, gede gini. Serius? 1000 meter itu. Wah, wow, udah enggak sabar nih kita ngonten ke sana teman-teman. Ya. Tapi kita info dulu nih Om, alamat alamat dan nomor telepon garasi Banana lagi. Nomor telepon Pak Eko 0821 2246-5090. Oh, kok Pak Eko yang disebut? Yang kedua, ada asisten Om Riki yang baru. Lu udah kenal belum? Ntar lihat dia. Rika namanya. Yeay, cewek. Dia aslinya Tasik, tapi peranakan Rusia. Serius nih? Serius. Lihat di konten dong. Lu gak pernah mampir konten Garasi Banana, bro. Mana, bro? Jangan lupa subscribe konten Garasi Banana. Ya. Wah, kenalin dong, bro. Tulis di YouTube, @garasibanana, logonya warna biru. Tuh ada asisten Om Riki yang baru, namanya Rika. Cek ya teman-teman ya, cek ya, best banget. Telepon-teleponnya 0812-8272-1119. Oke, nggak ada yang nelfon Pak Eko dong kalau gitu. Telepon Pak Eko, pengen tahu kondisi detail mobil, Pak Eko justru yang ditelepon. Pak Eko sampai pentilnya nggak ada, tahu dia. Oh gitu ya? Oh iya. Kalau membarika masalah harga nego-nego. Oke teman-teman, seperti biasa nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi. Nomor telepon Om Riki nggak disebutin? Udah nomor ya deskripsi aja. Ya, udah. Deskripsi aja lah. Udah puyeng ya. Kita akan ngebahas. Ntar ketemu teman-teman di sini aja lah. Ya, kita akan ngebahas giveaway 10 unit mobil paling murah harganya paling habis-habisan buat teman-teman. Jadi langsung telepon. WhatsApp aja, ini nih, harganya real, nggak hoax ya Om? Nggak. Langsung teman-teman telepon, WhatsApp aja kalau teman-teman sedang cari mobil, karena biasanya mobil di sini cepat banget lakunya, jangan sampai datang dulu baru lihat mobil, takutnya udah. Iya benar. Tapi nggak apa-apa kan, apa-apa. Pilihan banyak bro. Oh gitu ya. Hey, kalau sumpama ini udah dibayar kan bisa kesini. Nggak ada apa-apa. Nggak mau orang mau datang, datang aja bro, jangan dilarang. Oh iya udah datang aja deh, apa aja dia. Mobil pertama yang mana? Ya, gua kasih giveaway ya. Nih, Datsun nih. Weh, langsung 3 baris ya. Ini Datsun 3 baris. Kebetulan ada yang nonton loh. Kenapa? Ada yang nonton. Oh, tuh, ada yang udah pengen. Oh. Kemarin gua ngonten sama Om Andre, gua kasih giveaway, bro. 70.500. Hari ini dinaikin. Enggak kan dong harusnya. Hari ini gua naikin 80.500, marah-marah dia. Wah, jadi gini. Nanti jadi hoax dong. Jadi gini bro, Datsun Go 2016, transmisinya manual, pajak hidup. Manual, pajak hidup. Nah, ini yang udah T-Option Plus, peleknya racing. Pelek racing. Power window semua. Wih. Jadi ini harusnya 80.500 bro. Harusnya? Ya. Di Andre aja udah 75.000 orang mau beli. Gua kasih giveaway 75.000 orang mau beli. Ah, bro. Berarti hari ini turun lagi Om. Iya. Langsung bayar nih. Ya Om. Hari ini turun lagi. Buat turunin. Oh. Ya enggak? Buat konten lu nih. Tapi belum tentu omnya bayar juga. Oh, nah, ini kalau ada rugi dong kalau bayar. Kalau ada netizen yang mau silakan. Bro, lu gini-gini harus pakai cincin dong. Gua kurangin lagi biar enggak ada 500-nya 70. Gue doang turunnya. Ih, alhamdulillah. Oh, ya udah alhamdulillah ya. Giveaway lo. Giveaway udah turun banget tapi sebenarnya. Pasarannya 80 gitu. Udah, coba aja cek. Nih, turun ada giveaway lagi. Guys, gua turunin lagi tuh ya. 500. Tuh, omnya enggak usah nawar, udah gua turunin. Woi. Nih, gua kasih giveaway lagi nih. Ini Luxio. Heeh.
Gua kasih giveaway nih. Luxio ini gimana pajaknya nih? Pajaknya bulan 9. Pajaknya hidup. Bulan 9. Tipenya paling tinggi tipe X. Mm-hmm. Ya. Ini gua hargain seharga Grand Max, Bro. Oh, tipe X. Kemarin ya, konten sama si Andre dia nawar 82. Di Andre 82. Iya. Oke. Okay. Gua kasih 79. Si Andre-nya. Iya. Berarti, sekarang buat lu gue kasih lagi nih ya, guys, giveaway. Siap-siap nih. Langsung telepon WhatsApp ini jauh Luxio lebih murah. Oke. Okay. Harga Grand Max. Bayar 78. Tuh. Wah. Insya Allah cuan, Bro. Luxio ini. Turun lagi. Bukan Grand Max, Bro. 1 juta, guys. Duh. Mobil kedua ya. Mobil overall. Ayo ngadu. Siap jalan ya. Ayo ngadu. Widih. Ada enggak yang lebih murah 2009 tipe X? Mas, boleh tambah manual, ayo. Giveaway. Widih. Ya, bukan pasaran. Ini satu lagi nih. Bro, lu ini mobil overall, di bawah-bawahnya enak. Terios beras nih. Terios TX. Oh, Terios, oke. Okay. Manual tahunnya 2008. Tahun 2008. Ya, ini gua kasih giveaway nih. Kasih giveaway. Ya. Hmm. Terios harga S-Pass aja. Terios. S-Pass yang antik punya Mas Bam tuh. 60 gua kasih tuh. Udah. Kemarin si Andre 65. Wah. Bentar dulu, S-Pass 30 loh, Bro. Gimana sih? Jangan yang itu. Yang mana nih, S-Pass yang mana? Aduh. Ya, seharga S-Pass antik tuh punya Mas Ban. Ya. Ini 60 juta aja. S-Pass Mas Ban. 60 juta aja. Tahun berapa nih? Terios 2008 TX. Pajaknya 2019 matinya. 60? Berat lengkap. 60 juta. Tuh, giveaway buat lu tuh. 60 juta, guys. Yo, teman-teman. Lihat aja tuh dalamnya tuh. Dalamannya masih rapi, guys. Tuh, dalamannya sini. Orion. Tuh. Cakep banget, Mas. Lu lihat punya duit 60 juta pakai mobil Terios, cuy. 60 juta pas ya, Om? Iya, udah. Mantap. Langsung. Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Jangan dicari. Enggak ada lagi. Tutup itu ya, Pak Rudi. Tuh. Nih. Mantap, kan? Mana pick? Lu udah berapa mobil, Pik? Baru 3 nih. 3, nih gua kasih lagi nih. Ini gua kasih mobil 2 baris dong. Honda CR-V yang ada baru. 2013. 2013. Orang jual itu 15 lebih. Pasarannya 5. Ini gua jual. Ya, gua giveaway, gua demen angka berurutan. Oke. 1, 2, 3 aja nih, Dawet. 1, 2, 3. Tuh, nih. 123 juta dapat CRP 2013, pajak mati 2020 4 kali. Pajaknya mati 4 kali 2020. Ini gua kasih harga 123 juta. 120. Dapat CRP 2013 tuh yang new model. Om, pajaknya berapa globalnya, Om? Yang brand berapa ya, bukan yang new model namanya ini. Om, pajaknya berapa nih, teman-teman? Gen 1, 2, 3, 4. Gen 4 ya, udah. Pajak berapa? Pajaknya 5 juta. 5 juta. Guys. 5 kali 4 aja udah 20 juta. Widih. Ya. Pokoknya lu estimasiin sekitar 20 sampai 25 pajaknya. Tapi gua kasih 123 tuh di bawah pego jatuhnya. 123 juta, guys. Wah, isinya giveaway masih rapi banget. Kalau bukan giveaway, bagus banget, guys. Enggak segitu harganya. Oke. Lihat dalamnya tuh. Mantap ya, kan. Langsung bungkus buat teman-teman yang cari CR-V murah. Nih. Apa lagi nih? Terus gua kasih giveaway lagi nih. Yang mana, Bro? Nissan Juke. Nissan Juke warna merah. Juke tipenya RX. Mm-hmm. Pajaknya bulan 4, bulan ini mati. Oke. Okay. Ya kan? Oh. Pajaknya enggak terlalu dalam ya. Mepet banget. Mepet banget pajaknya bulan ini mati. Bulan 4 kemarin, Bro. Udah mati kemarin. Oh, udah mati setahun lah ya. Udah setahun lah ya. Itu kasih giveaway di bawah 100 nih. Harga Juke RX Matic 2011 nih. 2011? Warnanya merah. Di bawah 100 berapa? 97 gue kasih. 97 juta. Gitu. Oke. Okay. Tipenya RX ya. Bukan yang pakai TNV. Dipencet. Oh. Dipencet. Okay. Dreng. Pajaknya mati sekali ya. Ya. Pas bulan ini nih. Bulan 4, guys. Kondisi masih cakep banget. Ya. Berapa waktu itu? Kus. Sulit tuh. Jangan sampai lebih. Baru 4 ya. Baru 4 ya. Yo. Yuk, warna lagi. Mantap, kan. Ntar kita tambah butuh kan. Biar durasinya lebih panjang. Tuh. Ya. Bener nggak? Yo, cakep itu. Mobil mah. Mm-mm. Nih, disimpulkan nggak ada bekas banjir. Nggak ada bekas laka. Hmm. CR-V juga sama, pajaknya mati, nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas laka.
Baterai juga sama, mobil aman. Luxury juga aman. Oke, okay, Om. Dilihat. Tadi belum kita singgung pembeliannya cash only ya di sini ya. Cash only. Bagi teman-teman seluruh Indonesia dari daerah beli di sini tuh mungkin boleh sewa autospektor atau saudaranya datang kemari gitu ya. Kalau kredit bingung DP lah, Bro. Oh, enggak, maksud teman-teman yang dari daerah bukan kredit. Cair semua malah kelebihan. Untung dong. Ini cairnya 105, 103. Gua jual 97. Masa bingung DP-nya lah. Oh iya. Kita jadi kita jualnya cash aja. Cash aja. Ya. Terus giveaway lagi Brio tuh 2019. Brio yang putih depan. Yang kemarin gue jual warna biru aja 148 gue jual. Yang ini Bro. Ini gue jual 137 aja. 137. Udah paling murah nih. Iya lah. Widi. 130 lebih. Murah lah. Brio 2019 matic. Oke. 137. Pajaknya terlewat kemarin hanya 4. Matic-nya apa nih, Om? Ya. Semua sehat ya. Pajaknya udah hidupin tuh. 137. Pajak udah hidup. Kalau pajak mati udah hidupin lagi. 133. Pajak mati 133. Pajak terlewat bulan kemarin ya. Pajak sekali. Pajak hidup 137. Ya. Hidup-hidup. Datang cek unit. Datang dah. Tuh. 5 lagi. Kalau punya orang. Kalau punya orang gua enggak bisa giveaway, Bro. Oh, titipan maksudnya. Iya, susah kan. Ini? Iya, jangan. Mana lagi? Mana lagi? Takut diomelin. Ayo. Oh, no, lu lihat ada Avanza E no 2023 no. Kilometer 18.000. Yang mana? Baru berapa bulan orangnya beli, udah langsung dijual ke gue. Avanza warna putih ini, Om. Iya. Oh, yang warna putih, guys. Gua giveaway tuh. Nih, warna putih. Oke. Okay. Ya. Di atas 200 nih harganya. Di atas 200. Nah, gua giveaway aja. Bagi siapa yang mau dapat yang new model tuh ya, yang new depan model, depannya iya udah kayak itu 2023 belinya bulan 5 baru banget ya. Iya, kilometer setahun, berapa tuh? Baru mau setahun lah. 18.000 masih 18.000 kan? Dua berapa tuh sesuai plat nomor aja apa 193.500 tuh 1935 ya 193.500 tuh. 193.500 di bawah 200 juta dapat Avanza 2023 tuh bungkus langsung guys. Lagi sono kan aku pilih lu nih kalau ada nih kalau ada ini khusus nih ya giveaway nya HPP yang abu-abu. Nih ya, tapi harus menyertakan SK yayasannya atau SIPDP atau apalah. Untuk? Yayasan itu buat masuk ke yayasan itu ya. Yayasan HPP itu dia 60 juta. HPP tahun berapa tuh? Itu HPP-nya tahun 2010, itu DX. Dia hargain tahun 2005 aja lebih dari 60 juta, Bro, harganya. Itu 2010 loh. 2010. Lu lihat operasional pesantren, lihat satu santri. Om Riki bagi, tapi udah itu ya. Lihat nilai santri, 60 juta tuh Om Riki kasih. 60 juta. APPGX. Manual tahun 2010, okay. Pelatnya Bandung, pajaknya lebih. Bungkus. 60 juta kan 2005. Gue harganya 65, 63, Bro. Gila. 2010. Waduh. Khusus untuk santren. Oh gitu. Buat ngangkut santri. Ini orang pribadi enggak bisa. Oh, ada syarat ya tadi. Oke. Iya, oke. Ada. Lu bawa ke sini. Iya enggak? Bener. SK pesantrennya tuh. Nih, saya pesantren dari Darul Mijan. Bener-bener lu di Darul Mijan tuh. Gua kasih. Oke. 60 juta buat operasional ya, pesantren. Untuk yayasan atau pesantren ya, guys. Ya. Banyak saksinya, gue belinya 70 juta lebih tuh mobil. Mau. Pak Wahid, Pak Eko. Ya. Jadi gue ibaratnya nyumbang 10 juta lebih dah. Ya. Buat pesantren. Yo. 4 lagi bosku. Nih. Nah ini baru kita kembali lagi ke orang pribadi. Bagi siapa yang mau ya. Ini gue jual. Giveaway juga. Xenia. 1300 XI ini. 1300 XI. Manual. 2009. 1300 ya? Ya. Umumnya 78, 79. Gue jual pasaran di angka ya. 69 aja. Tuh. Pasaran 78, 79. Buat temen-temen. 69.
hari ini bungkus langsung di 69. Ya. 69 juta dapat Xenia XI 1300. Tuh, bungkus guys, masih rapi banget. Lihat ya. Tuh, kali-kalinya mulai ada lebak. Kali-kali ada patah-patah, lihat. Bukan lepasan, bukan nabrak apa segala macam ya. Mantap. Ya. Itu tutup apa? Tapi lecet-lecet ada. Lo biar lihat tablet. Oh, gitu ya. Ini orangnya kreatif. Kreatif. Iya. Lihat di 300 kelihatan tuh mesinnya ya. BMW 16 pak. Mantap. Harga 69. 1000 cc 2005 2006. Bungkus. Ya. Tiga lagi ya. Ah, sana kali. Kok garasi 2. Habis ya. Garasi 2. Eh. Yaris. Giveaway. Giveaway. Berapa harganya? Dah, berapa itu? Ntar gue bilang 50 juta nih, deh. 2020, ho. Bukit, bukit, bukit. 80 mah bukan giveaway normal. Kita giveaway dulu, deh. Giveaway. Ada. Nah, ini 2017 Ayla nih. Ayla, 2017. Ayla, 2017. Okay. Mm-hmm. 85, Om Riki pernah jual. Oke. Okay. 2017. Manual ya? Manual. Ini 2017 ngasih giveaway di harga 78 aja. 78 juta. Pajak hidup. Pajak hidup ya guys, mobil siap jalan ya. Rapi. 2017 lo tahunnya. Warna putih. Pemakaiannya 18 lah gitu. Oh, ada 18 begitu. Rapi guys. Wah, wangi kopi. Giveaway ya. Satu parfumnya, lagi nih. Parfumnya kopi. Kok satu lagi, dua lagi, bro? Ini 180 juta kemarin nih konten Andre noh. Fortuner? Iya. Oke. Okay. Dan ada yang tadi begitu. Ini buat bukunya, ini Fortuner. Kali-kali masih yang gede ya. Bungkus, berapa? Fortuner berapa? Gue kasih Fortuner 2008, bensin 165 nih. Warnanya putih. 2008? Iya. Manual Matic? Matic. Bensin. Oke, okay. Di Andre berapa? 80. Ini giveaway-nya? 165. Gila, jauh banget. Iya. Ya, biarin. Cepetan bungkus, cepetan. Ini kemarin udah dibilang, 80 mana? Iya, siap. Gue kasih giveaway buat lu, bro. Eh, bos banget. Kayak kemana kita, bosku? 65 juta dapat Fortuner putih tahun 2008 loh, guys. 2008. 2005 pajak hidup. Agak beda lah ya. Masih ada satu. Aduh. Mana? Apa yang lagi giveaway ya? Showroom sana enggak ada? Showroom 2. Showroom 2 banyak. Nanti kalau mau tahu harga-harga. Ini apa, Bro? Yang enggak giveaway nanti lu sama Pak Eko aja ya. Iya. Kan gue udah punya link tuh. Biar nambah-nambahin durasi. Iya. Kan dari gue giveaway 10. Lanjut ke teman-teman lu entar, rata-rata. Dia pada kalau enggak ajak Sinta lah dari kali tuh. Mau dia? Wih. Ajak Mas Sinta bacain itu. Ya udah, yang penting teman-teman satu lagi, Bro. Ini. Satu lagi. Iya, tetap satu lagi. Ayo, bingung kan. Yang mau gua kasih apa ya nanti gini. Bingung, ayo. Ini spesial nih buat teman-teman nih, satu lagi. Oh, no aja deh, no. Apa Innova tuh? Lah. Udah enggak apa-apa gua. Biar bajongin deh. Nih. Innova udah murah tahun 2009. Pajak ya. Hidup. Gua kemarin ngonten sama dia 108 nih. 108 juta. Gua bayar. Heeh. Gua gitu ya. Harga tahun 2006. Oke. Okay. 5 bayar. Wah, oh, udah. Harga tahun 2006 tuh. 2009 loh. Udah model deh, udah model yang kedua. Udah euro dia. Udah euro. Mantap, Pak Eko. Pajak hidup nih. Heeh. Oke, bentar lihat aja. Enggak ada. Labrak-labrak. Aman. Oke. Okay. Bungkus, kondisinya cakep guys. Udah ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Udah banyak. Teman-teman. Nih kalau titip-titipan orang. Ini berapa, Wak? Hah? Nih speknya apa? Sekarang yang titipan orang. Nih titipan orang nih, gua kan dititipin gak enak kalau enggak gua kontenin. Iya. Nih dia minta harganya 115. Cukup. Oh, 118. 118 juta. 118 dapat Rans 2012 G-Matic 2012. Nah, ini konten okay. Konten Yaris tahun 2000 titipan ya. Yaris 2008 ini ya, Pak. Yaris 2008 80 juta. Pajak masih hidup nih, Pak ya.
80 juta pajak terima hidup ya. Manual Matic. Oke, oh, ya. Guys. Matic nih. Mantap. 80 juta nih. Ya, terus titipan lagi. Titipan lagi. Oke. Okay. Nih. Livina. Livina nih. Mm-mm. Punya Mang Edoy. Oke, okay, Mang Edoy. Matic 2008 mintanya 72. 72 juta. XP. Pajak terhidup bulan 7. Siap. 72 juta ya. Ya. Langsung bungkus. Terus. Mana lagi, Om? Habis? Titipannya mana? Oh, itu yang PRJ. Nah, ini juga nih. Satu nih, baru nutup nih. Innova. Nah, ini mandi cahil nih. Nih, Om. Nih, Om mandi cahil baru nitip. Uh-huh. Baru datang nih. Nih, tahun 2013 ya? 2013. Ini barong ya? Ya. Ini yang udah barong, Matic. Mm-hmm. Pajaknya hidup, Om Cawu. Pajak hidup. Pajak hidup. Kondisi ini dia rapi. Minta 100. Bannya tebal. Ya, 2013 sih, guys. Dia minta tadi 158 ini ya. Ya. Mudah-mudahan laku ya. 158. 158. 2013, dia Matic ya. Hadap cepat, Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan cepat laku ya. Biarin. Habis, Bro. Kadang-kadang kalau ada yang begitu ya, ada tiang aja kita alhamdulillah. Oh. Bajaknya Oktober 2024 masih hidup. Masih hidup, guys. Oke. Okay. Tangan keberapa ini, Om? Dua. Kedua. Oh, tangan kedua ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita update beberapa unit mobil di sini spesial. Yang itu ya. Buat teman-teman tadi yang titipan kita nggak give ya, itu harga udah murah juga harganya. Punya Om Riki nanti tanya sama Mbak Sinta sama Pak Eko. Atau boleh juga pantengin di channelnya Garasi Banana. Garasi Banana. Oke. Ya. Okay. Terima kasih banyak Om Riki. Ya. Mudah-mudahan luber ya. Amin. Hasil giveaway-nya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk netizen Om Riki juga. Mantap. Ya, buat kelangsungan. Oh, subscriber udah berapa sekarang, Bro? Nah, kemarin baru dapet itu ya, Teh. Apa tuh? Silver. Oh, Maya. Kalau aneh, belum ambil-ambil ke kantor pos, pinnya gimana, Bro? Kagak ngesen-ngesen terus, kan, ini? Perlu nggak dibantuin? Nah, segitu ya sekarang. Kalau dibantuin, dong, gampang. Iya. Oke, terima kasih banyak, teman-teman. Sehat terus, rezekinya lancar. Om Riki juga. Mudah-mudahan terus lancar penjualannya. Terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.